Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu kami dalam mengembangkan Tasik Bisnis. Yuk, payah mangga. Kawah Domas, salah satu kawah dari sekitar 9 kawah yang ada di Gunung Tangkuban Perahu. Kawah ini luasnya kedua setelah Kawah Ratu. Sebab itu tidak terlalu terkenal dibandingkan Kawah Ratu. Kawah Domas buka setiap hari dari pukul 8.00 pagi hingga 15.30 sore. Waktu terbaik untuk mengunjungi adalah pagi hari. Jika beruntung, kamu akan melihat lutung Jawa, Surili, Javan Surili, Tandul Tupai Terbang, dan Elang. Kawah Domas ya, Kang ya? Kawah Domas. Luasnya berapa sih, Kang, ini? Ini luasnya kurang tahu, Pak. Ini luasnya luas banget, Pak. Hampir luas kedua, banget. Kedua paling besar daripada yang atas. Oh, luasnya kedua setelah kawah apa namanya yang atas? Kawah Ratu. Kawah Ratu. Amin deh. Inilah, guys. Kawah Domas bisa untuk terapi. Seberapa? 20 derajat. Adalah salah satu kawah yang panasnya hingga mencapai 100 derajat dan bisa untuk merebus telur. Kita bisa berjalan di atas kawah Domas, bahkan bisa berendam kaki untuk tujuan terapi atau kesehatan kulit. Namun harus berhati-hati karena ada beberapa bagian tanah yang masih mengeluarkan gas. Kita juga bisa memasak telur di air kawah yang mendidih. Tunggu sekitar 10 menitan telur Anda akan segera matang.